ini kan penonton kita kan dari luar kota, luar pulau, luar negeri kadang. Iya, kadang ada dari luar negeri, Malaysia pernah dapet, Singapura juga gitu. Jadi kerja di sana tapi pengen beli mobil, ya enggak apa-apa kita lakukan proses juga. Iya, buat keluarganya gitu. Betul. Prosesnya seperti apa? Kita langsung deh yang luar negeri tuh gimana prosesnya? Kalau luar kota, luar daerah mah udah biasa nih, yang luar negeri gimana? Luar negeri dan luar daerah. Luar negeri dan luar daerah, itu betul. Itu double ya, jadi orang bisa itu. Orang Jawa Tengah kok. Harganya pakai harga mana? Harganya waktu harga Jakarta. Wih, jadi udah dipastikan itu sangat menguntungkan. Betul. Harga Jakarta, pakai promo di Jakarta. Sesuai KTP platnya. Sesuai KTP, kreditnya pakai kredit sini? Kreditnya pakai kredit Jakarta. Tapi tetap murah. Kayaknya nggak ada yang lebih murah dari ini. Betul, deh. Karena harga Jakarta itu pasti masih di bawah 200. Itu cuma. Kayaknya ya. Se-Indonesia, Jakarta deh yang paling murah. Jakarta untuk OTR. Betul, harga Jakarta udah paling murah, terus juga prosesnya cepet kalau sama Putri. Apalagi orang daerah bisa beli. Orang daerah bisa beli, terus nanti platnya gimana? Kan biasa pada nanya, iya. Platnya gimana? Platnya menyesuaikan dengan KTP, jadi tenang aja. Misalnya rumahnya di Surabaya, berarti platnya L, iya. Menyesuaikan. Jadi nggak perlu balik nama lagi. Nggak perlu balik nama, kan itu angsurannya udah di 2 jutaan, tepatnya di 2,3 juta. Halo teman-teman di channel, kali ini kita main kembali ke Astra Daihatsu terbaik se-Jawa Bali. Iya. Bukan se-Jakarta lagi ini statusnya. Se-Jawa Bali. Jawa Bali, karena bulan lalu menggondol banyak penghargaan, termasuk beliau. Penghargaannya dapat juga best counter se-Jawa Bali. Putri, apa kabar Put? Ya, baik Mas Imam. Sehat selalu ya Put ya. Sehat selalu. Siap memberikan promo terbaik, promo harga terbaik, informasi terbaik buat teman-teman tim channel. Iya. Oke, jadi teman-teman harus nonton. Karena kalau nggak nonton gimana Put? Kalau nggak nonton nanti kelewatan promonya, nggak bisa dapat promo menariknya. Oke, gitu. Karena sekarang kan udah masuk akhir tahun. Biasanya banyak hal menarik. Dan momennya nih lagi nggak mepet-mepet banget. Betul. Akhir tahun ya. Akhir tahun, sebelum akhir tahun sebulan atau ini kan udah tinggal sebulan atau dua bulan lagi akhir tahun. Iya, dua bulan lagi ya. Iya, itu udah cocok banget saatnya beli mobil itu di masa-masa sekarang. Iya. Pertama, karena prosesnya itu oke banget, cepat. Oke. Yang kedua, untuk kita pilih tipe dan warna yang kita mau itu masih ready Mas. Oke. Gitu, salah satu keuntungannya. Dan yang ketiga, nggak salah lagi, diskonnya pasti gede banget ya, karena ini udah mepet-mepet mau akhir tahun. Tapi biasanya ntar nunggu pas Desember biar diskonnya nampak gede, itu bener gak? Sama aja. Serius? Sama aja, cuman bedanya kalau Desember itu dia unit dan warnanya kita udah gak bisa milih. Oh, tergantung dari stok yang ready aja atau ketersediaannya. Karena biasanya kalau untuk di bulan Desember kita sudah mulai buka untuk pemesanan yang 2025-nya ya. Jadi seperti itu teman-teman. Gitu. Mungkin ntar malah harganya malah naik ntar kalau nunggu-nunggu ya. Iya betul. Karena kan karena stoknya terbatas, warnanya udah nggak bisa milih, warnanya terbatas juga. Otomatis siapa cepat dia dapat gitu. Bener, harganya bisa jadi dinaikin atau diskonnya dikurangin. Hukum permintaan penawaran. Betul. Ekonomi banget. Ekonomi banget. Cocok ya. Cocok. Oke Put, nih kita sebelum mulai ngulas video satu persatu dari unit apa nanti yang akan kita bahas? Ayla, Sigra, Terios. Jadi mobil-mobil populer yang mobil di Daihatsu populer, ya. Populer, mobil-mobil kebanyakan orang ngambil Daihatsu mobil tersebut. Siap. Gitu. Ini kan penonton kita kan dari luar kota, luar pulau, luar negeri kadang. Iya, kadang ada dari luar negeri, Malaysia pernah dapet, Singapura juga. Gitu. Jadi kerja di sana tapi pengen beli mobil, ya enggak apa-apa kita lakukan proses juga. Iya, buat keluarganya gitu. Betul. Nah, itu prosesnya seperti apa? Kita langsung deh yang luar negeri tuh gimana prosesnya? Kalau luar kota, luar daerah udah biasa nih, yang luar negeri gimana? Kalau luar negeri waktu itu ada customer dia dari Malaysia ya. Memang customernya kerja di sana, ya? Mau pengambilan unit gitu kan.
tapi atas namanya, bukan atas nama orang yang sedang bekerja di Malaysia, karena itu kan tidak bisa gitu. Jadi pakai nama istrinya yang ada di rumah gitu. Tapi biasanya kalau orang-orang daerah ataupun orang luar negeri, biasanya mereka DP-DP besar, karena kan nggak mau pakai survei ya. Nanti ada opsi ya, nanti ada opsi buat itu. Nah itu kan atas nama istrinya. Nanti untuk datanya, datanya pakai data siapa? Kan penghasilannya kan tetap data istri. Tetap data istri, itu kebetulan juga istrinya dia ada usaha warung kelontong. Nah, dan yang di luar negeri itu bisa jadi penunjang ya? Iya. Jadi penghasilan tambahan, betul, gitu ya? Betul. Double income jadinya ya? Double income. Dan tapi itu... kan suaminya nggak terlalu dilihat karena kan atas nama semuanya nama istri. Dan itu kebetulan orang luar? Negeri. Luar negeri dan luar daerah. Luar negeri dan luar daerah, itu betul. Itu double ya, jadi orang bisa itu. Orang Jawa Tengah waktu itu. Harganya pakai harga mana? Harganya waktu itu harga Jakarta. Wih, jadi udah dipastikan itu sangat menguntungkan. Betul. Harga Jakarta pakai promo di Jakarta. Jakarta. Sesuai KTP platnya. Sesuai KTP, kreditnya pakai kredit sini. Kreditnya pakai kredit Jakarta, betul. Menarik banget. Kita langsung buktikan aja. Oke. Okay. Unit pertama. Kita pertama mau ke mobil irit. Mobil paling irit, mobil harga ekonomis, terus juga mobil gesit. Yang bisa gesit, betul. Mobil anak muda banget. Bisa seirit mobil listrik lah. Iya. Kita langsung aja ke Ayla. Ayla, sampai lupa kita belum menyebutkan showroom dan nomor handphonenya Putri. Iya. Boleh Put, dispil. Oke. Halo sahabat Tim Channel, balik lagi sama Putri, sales counter Astra Daihatsu Radio Dalam. Buat teman-teman Tim Channel yang mau tanya-tanya mobil, baik itu pembelian cash ataupun kredit, itu bisa langsung hubungin Putri, nomornya di 0857-147-33650. Oke. Atau teman-teman Tim Channel sekitar Jabodetabek yang mau mampir ke showroom kami, bisa langsung saja datang ke Astra Daihatsu Radio Dalam di Jalan Raya Radio Dalam nomor 20 Gandaria Utara, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, jadi itu. Dan di sini, kalau teman-teman mungkin iseng nih ngeliat di Google Maps, itu yang rating ribuan orang. Iya, 4,9 loh ratingnya. 5. 5 malah ya. 5. Oke, aku belum update lagi, tapi terakhir aku lihat 4,9. Dan itu kebanyakan reviewnya positif. Komennya positif semua. Artinya, itu bukan robot loh ya. Orang ya. Iya, customer yang datang ke showroom, baik itu service, service, body repair, ataupun pembelian unit. Atau pembelian unit. Betul. Artinya itu nyaris sempurna. Ya mungkin 4,9 daya, 5 mah terlalu sempurna kali ya. Iya, 4,9 lah sekian ya. Oke, silakan teman-teman buktikan sendiri, tenang aja semua transaksi, kalaupun mau beli mobil ke atas nama PT Astra ya. Iya, semua transaksi, segala bentuk transaksi itu langsung ke rekening Astra Internasional, jadi nggak akan ada ke rekening sales, lebih ya, aman. Jangan mau kalau ada dimanapun teman-teman berada, khususnya mobil baru, atas nama sales, atas nama siapa gitu, imam contohnya, jangan harus sama imam. Cut gak yang ini? Gila lu, ketawa kan. Lanjut. Put, kita buktikan tadi yang disebutin Putri di awal. Nah, kita mau coba spill, ada berapa opsi nanti yang akan disampaikan ini? Ini untuk Ayla-nya, dia tipenya ada lumayan banyak mas Imam. Tipe paling rendahnya ada di tipe M. 1000cc. Iya, tipe sedangnya ada di tipe X. Yang dan ini? Iya, tipe tingginya dia ada di tipe R. Oke. Dia ada 3 tipe. Siap. Nah, manual dan matic kita tersedia semua. Semua. M ada matic-nya juga? Matic-nya nggak ada kalau M. Khusus M nggak ada ya, manual doang ya? Kalau X sama R ada ya? X sama R aja dia ada. Dan untuk CC-nya kita ada 2, ada 1000cc dan 1200. Oke, kalau gitu. Udah mau nyari yang 1200 berarti harus beli yang R. Iya, harus beli yang tipe paling tinggi, tipe R. Itu dia ada matic dan 1200. Ya. Kalau ini dia 1000cc, tipe X, dia ada manual dan matic. Jadi disesuaiin aja pengennya yang mana. Tapi tetap murah. Tetap kayaknya nggak ada yang lebih murah dari ini. Betul, deh. Betul, karena harga Jakarta itu pasti masih di bawah 200. Itu cuma Ayla doang sama Sigra. Kayaknya ya, se-Indonesia Jakarta deh yang paling murah. Jakarta untuk paling OTR. Murah, betul. Harga Jakarta udah paling murah, terus juga prosesnya cepet kalau sama Putri. Apalagi orang daerah bisa beli. Orang daerah bisa beli, terus nanti platnya gimana? Kan biasa pada nanya iya. Kan,
Platnya gimana? Platnya menyesuaikan dengan KTP. Jadi tenang aja. Misalnya rumahnya di Surabaya, berarti platnya L, iya, menyesuaikan. Jadi nggak perlu balik nama lagi. Nggak perlu balik nama. Terus juga paling tambahannya ongkos ekspedisi ya. Kalau misalnya memang tidak bisa pengambilan sendiri ke sini. Tapi gitu, kalau ditotalin tetap lebih murah. Lebih murah. Karena selisih hotelnya lumayan. Betul. Ibaratnya kalau pakai harga daerah dengan harga Jakarta bedanya 10 sampai 15 juta. Sedangkan ekspedisi? Iya. Ketika ngambil di sini bawa sendiri ataupun ekspedisi kan biayanya nggak sampai 10 enggak, juta. Enggak sampai 10 juta. Gitu logikanya. Siap. Boleh buat langsung. Kita boleh kasih ya promo terbaik. Ini untuk tipe X-nya di ya, 1000cc. Tadi ada dua ya, ada manual dan juga matic. Okay. Yang ada di sebelah kita ini dia tipe X tapi manual. Manual, ini yang manual. Iya, tipe X dia manual. Nah, untuk program kreditnya aku spill dulu ya. Siap. Untuk program kreditnya kita ada dua, ada konvensional dan juga syariah. Buat yang mau pengambilan syariah, itu bisa juga sama Putri. Okay. Untuk tenornya, tenornya di kita ada tenor panjang, Mas. Oke. Okay. Sampai dengan 8 tahun. 8 tahun bisa. 8 tahun, tapi kebanyakan orang ngambil di 5 tahun biar nggak kelamaan. Soalnya udah murah. Iya, Daihatsu. 5 tahun dan 8 tahun bunganya kan lebih murah 5 tahun. Iya, kalau ditotalin jauh iya, selisihnya. Betul. Kita balikin biayanya lagi kan kalau 8 tahun udah iya, panjang. Kalau ini maksimal mahal. 5 tahun aja Pak, udah murah kok. Maksimal-maksimal yang tipe R paling 3 jutaan. 3 jutaan, 3 iya, juta kecil malah. Ya itu DP minim hitungannya. Iya. Kalau DP gede 2 jutaan. Iya, 2 jutaan. Hmm, jangan gitu, yang 8 tahun ya, 5 tahun aja dah. 5 tahun aja. Disaranin mending ngambil 5 tahun, bunganya bisa request. Kompetitif. Kemudian iya, programnya juga bisa disesuaikan mau konven atau yang syariah. Langsung hitungannya boleh, hitungannya simulasinya ya, boleh aku spill-spill sedikit nih buat tipe Ayla yang tipe X ini. Yang ini? Ya, Ayla X ini kalau untuk DP minimnya yuk, itu di DP 15 jutaan. 15 juta. DP 15 juta angsurannya itu di 3 jutaan, di 3,5-an lah. 3,5. Ya, tapi hitungan 5 tahun ya. 5 tahun ya. 5 tahun. 15 3,5. Coba mobil baru atas nama sendiri, udah atas nama sendiri ya, yeah, siapapun yang beli atas nama sendiri, garansi mesin, transmisi, iya, garansi servis mesin, aki, service, kaca gratis, film, semua dapat asuransi kendaraan, asuransi Astra World 5 tahun. Astra World 5 tahun. Itu yang mahal di Astra, Astra World. Iya, yang lain enggak dapat. Betul. Kemarin ada cerita dikit, Put. Apa tuh? Temen tuh kan beli mobil lah ya. Dia bukan di Astra, grup Astra, di yang lain lah. Iya. Ah, singkat cerita dia ada butuh towing. Towing, kalau di Astra kan gratis ya? Gratis. Kalau itu enggak loh. Bayar. Padahal ya? Paling baru setahun dua tahun. Iya. 5 tahun. 5 tahun dia full gratis. Tapi kalau misalnya enggak apa namanya di luar dari Astra, itu dia towingnya bayar biasanya 700.000, tergantung jarak sih sebenarnya. Ya, tergantung jarak. Tapi jauh dekat itu biasa ditarifin 500 sampai 700.000. Oke. Kalau cash juga dapat gratis kan? Kalau cash Astra World itu dia dapat. Cuman yang enggak dapat adalah asuransi ya. Asuransinya. Cash, gitu. Itu dia. Siap. Nah itu untuk DP minimnya di DP tipe minimnya. X. Kalau DP DP minimalnya lah ya. Tadi kan DP minimum, ini kan DP minimal ya. Ah, jadi orang luar kota bisa nih? Iya. Oke. Okay. Itu biasanya DP-nya di angka 23 juta sampai dengan 25 juta. Oke. Okay. Gitu. Untuk angsurannya udah kecil di 2 jutaan aja. Itu dia. Tepatnya di 2,8. Mantap kan? Tipe iya, X loh itu. Tipe X, udah tipe tengah. Siap. Gitu. Jadi silakan orang luar kota bisa. Betul. Atau mau DP auto approve? Ah, auto approve auto nih. Auto approve itu keuntungannya dia tanpa survei. Tanpa survei. Survei. Terus BI checking biasanya nggak terlalu dilihat banget. Iya, merem-merem lah, merem. Iya, merem, pura-pura nggak tahu aja udah. Ya emang begitu kan? DP auto approve. Okay. Terus prosesnya biasanya masuk pagi, sore udah keluar hasil. Oh, okay. Itu yang auto approve. Siap. Nah, auto approve itu DP-nya sekitar 38 juta, nggak sampai 40. 38 juta. 38 itu angsurannya udah di 2 jutaan, tepatnya di 2,3. 2,3 juta. Di 2,3. Jadi lumayan, DP naik dikit tapi gitu, angsurannya lumayan turun 500.000. Iya, itu untuk 5 tahun ya. Semua okay, program yang diinfokan di video ini adalah untuk program 5 tahun. Tapi di lebih dari 5 tahun pun kita ada. Siap. Gitu. Tinggal dikalkulasiin aja nanti. Tinggal obrolin aja. Iya, hubungin Putri. Oke, okay, gitu, lanjut.
Untuk Ayla tadi programnya yang 5 tahun DP minim, DP minimal terus DP auto approve. Semua udah diinfoin nih. Nah, yaitu tipe X. Kalau mau tipe R. Kalau tipe R biasanya DP-nya enggak beda-beda jauh. Oh, jadi sarser di itu ya. Secara angsuran juga turunnya enggak terlalu beda jauh ya. Atau mau DP-nya disamain ya berarti nanti angsurannya agak naik sedikit. Yang pasti kalau sales tersebut ngasih rate bagus, semua mobil sebenarnya bisa pakai rate itu. Kan yang membedakan adalah OTR. OTR nanti kan naik turun ya karena OTR-nya. OTR ya. Dari kendaraan tersebut dan juga DP yang dibayarkan gitu. Itu teman-teman. Kemudian Put, yang lagi bagus lagi di mobil apa nih? Kita mau lanjut, ini kan yang tadi mobil anak muda, dua harga baris. Ekonomis gitu ya. Kan. Dua baris, ini kita juga sama, harga ekonomis, irit juga, mirip, tapi dia tiga baris. Nah, biar ada opsi ya? Iya, kita ke Sigra. Sigra, yuk. Sigra dulu. Mobil 1 juta umat, masih laku sampai sekarang. Iya, irit banget. Iritnya. Bukan main, ngalahin mobil listrik. Enggak lah ya, mobil listrik, hybrid lah, hybrid. Iya. Hybrid. Bisa bersaing ya sama hybrid ini. Masih bisa bersaing. 1 banding 17, 18 dapat ini. Ini mobil, ini buat thumbnail ya, ini buat thumbnail nih. Ah. Sigra, mobil yang kalau kita balap di depan ada lagi. Di depan ada lagi. Ini aja, ini di situ ada, padahal bukan dari sini ya. Betul. Oke. Nah, untuk Sigra ini, boleh kasih penawaran ya. Terbaik. Untuk DP minimnya ini untuk Sigra, tipenya kan tipe paling tinggi nih. Ini tipe R ya. Tipe R dia manual. Ya. Tipe R manual itu DP-nya di angka 17 jutaan aja. Nah. 17 jutaan itu angsurannya di 3 juta setengah. Lah mirip sama tadi. Lah iya kan harganya beda-beda jauh. Harga enggak beda-beda jauh. Berarti X-Matic segini juga ya? R-Matic. Ah itu R-Matic itu? Ini R manual. Kalau untuk yang tadi kan X manual. Oke. Gitu. Ya, ya, tadi ya, kan kalau X manual tadi kan DP-nya ya kurang lebih sama juga sih. Iya, beda dikit. Gitu. Kalau mau lebih lanjutnya sih sebenarnya WhatsApp aja. WhatsApp aja. Nanti maunya di tipe apa itu pasti tipe, kalau tipe X, tipe D, M. Waduh ya, jauh lebih murah. Oke, tadi DP minimum ya. Ya. Ini DP minimal yang orang luar kota juga bisa. Siap. DP-nya di angka 23 juta aja. Oke. 23 juta angsurannya di 3 juta 200. 3 juta 200. 3 juta 200-an. Menarik. Itu lebih murah. Terus satu lagi nih DP yang auto approve. Oke. Yang tanpa survei. Saran-saran Putri kalau misalnya buat online itu pakai DP yang auto approve. Jadi nggak terlalu dilihat. Iya. Gitu. Ini DP-nya kalau yang auto approve sekitar 45 jutaan. Itu angsurannya di 2 juta setengah. 2,5. 5 tahun. Gaji UMR Jakarta itu setengahnya. Ya. Iya. Setengahnya bisa buat makan. Tambahannya dari online kan? Tambahannya dari online atau disewain aja juga. Bisa. Angsuran 2,5 ketutup. Jadi bayi checking merem dia. Bayi checking biasanya nggak terlalu dilihat, sama kalau misalnya buat online nggak terlalu diulik-ulik banget. Call 5? Kalau 5 biasanya ada tahapannya lagi sih. Ya paling ditanya-tanya lah, iya, yang penting jawab aja. Cuman kan kalau DP 30% itu setidaknya tuh udah setengahnya dari harga OTR. Iya, gitu. Jadi itu teman-teman untuk tipe lainnya obrolin aja. Yang 3 baris lagi Put. 3 baris lagi penggerak belakang gagah. Gagah 1500. Terios. Lanjut, mobil laris juga masih jadi favorit. Kalau saya harus membeli Daihatsu, saya beli ini. Iyalah, penggerak belakang bisa nanjak. Buat keluarga. Betul. Buat dibanting-banting, banting tulang. Emang kuat. Dibanting-banting. Ini mobil yang mobil pejuang ini. Gagah ya. Harga gagah jual kembalinya loh. Tinggi. Iya, benar. Mungkin kalau kredit bisa lebih mahal. Mobil secondnya? Oh gitu ya, malah lebih mahal mobil secondnya ya? Mantap dong. Mantap dong. Ini mobil Terios warna coklat. Ya. Semua orang punya warna coklat. Bronze. Warna terbarunya ya. Warna terbaru dia. Warna magma terbaru. Ya? Bukan magma ya? Bronze metallic. Namanya. Bronze metallic. Magma merk sebelah. Oke, sorry. Siap. Nah, ini kalau untuk hitungannya ya. Ya. Hitungannya ini BTW Mas Imam, aku info aja. Ini tipenya tipe paling tinggi, tipe R manual. RADS. RADS manual. Ada kamera 360-nya. Betul, ada 360, ada fog lamp. Ya. Terus juga dia warnanya udah chrome. Ini warnanya chrome. Ada kamera 360, kamera depan,
sensor juga dia udah ada lengkap depan, semuanya. Lengkap. Tipe paling lengkap kalau yang tipe ini. Tipe paling lengkap tapi di atasnya ada custom lagi. Oh, gitu. Dia yang paling terlengkap. Terlengkap betul. Ini untuk gambaran DP-nya di infoin ya Mas Imam ya. Ya, boleh. Ini untuk gambaran DP-nya, DP minimalnya di 20 sampai 30 jutaan aja. Yang ini? Iya. Mantap. Untuk angsurannya masih di 5 jutaan. Oh. Masih di 5 jutaan. Kemudian kalau untuk DP minimal, tadi minimum ya, ya. Ini minimalnya di 45 jutaan. Oke, ini sedang nih. Betul, angsurannya masih di angka 4,9. Oh, 4 jutaan. 4 jutaan, betul. Ini emang Daihatsu hebat sih. Kalau merek sebelah nggak ada tuh yang DP segitu, angsuran iya, segitu. Betul. Harganya soalnya the best lah. Di bawah 300 juta. Di bawah 300, nggak ada yang di atas 300 betul. Sih. Dan ini ada tipe DP auto approve-nya ya. Tanpa survei. Biasanya kalau untuk Terios memang DP-nya besar-besar ya, agar angsurannya kan masih terjangkau ya. Ya. Ini DP-nya sekitar 70-an, angsurannya di 4 jutaan aja. 4,1. Nah, gitu. 5 tahun, Mas Imam. 5, bukan 8 tahun, bukan. 5 tahun. 5 tahun. Kalau teman-teman mau 4 tahun, 3 tahun, boleh. Tinggal diinfoin aja. Nanti. Kalau 8 tahun juga mau tanya-tanya dulu, boleh diinfoin aja. Nah, 8 tahun kalau mobil ini boleh dipertimbangin lah. Bisa. Oh iya, aku juga mau informasi ya ke teman-teman tim channel. Kalau 8 tahun itu khusus untuk Jabodetabek aja. KTP Jabodetabek bisa di atas dari 5 tahun. Tapi untuk KTP daerah, dia maksimal di 5 atau di 6 tahun. Itu malah bagus, sudah 5 tahun aja. Iya, karena bunganya bunga spesial. Minimal bunga, dapat bunga menarik ada 5 tahun. Betul, kalau mau lebih spesial. Menarik lagi, 3 tahun. 2 tahun. 2 tahun, setahun. Setahun bunga 0%. 0%. Bunga 0% setahun atau 11 bulan aja. Jadi asuransi dapat ya? Asuransinya itu dapat all risk. All risk, betul. Bagi yang mau beli cash, tapi kurang dikit ngambil kurang yang dikit, itu aja. Biasa ngambil setahun aja setahun atau 11 aja. Bulan. Tadi siap, udah kita ulas simulasi yang terbaik lah ya. Iya, dari ketiga unit tadi. Ketiga unit. Sebenarnya teman-teman itu silakan mau ngambil yang itu boleh. Atau yang di luar video mau di luar, nanya-nanya dulu iya. Juga boleh. Kalau Mbak Putri saya punyanya 50 juta nih, mau Terios. Bisa nanti dihitungin. Berarti itu masuknya ke DP minimal ya? DP minimal. Nanti angsurannya kan pasti turun. Menyesuaikan. Itu dia. Yang masih ragu atau yang mau trade in? Ya, ada mau trade in boleh. Kalau merek kita terima. Terus juga kalau untuk trade in itu ada diskon. Dapat tambahan lagi untuk promo trade innya. Jadi diskon plus dengan tambahan dari trade innya. Oh, jadi ada double tambahan. Double diskon ya. Diskon mobilnya ada. Diskon trade innya ada. Subsidi. Oke. Bahasanya subsidi ya. Iya, betul. Jadi umpamanya harga mobil lamanya dihargain 100 juta. Betul. Tambahan lagi subsidi dari kita itu bisa sampai dengan 5 jutaan. Oh, tapi itu harganya nggak diturunin kan? Maksudnya enggak, harga mobil lamanya? Jadi 100 juta itu hanya harganya aja plus subsidi 5 juta berarti total mobil secondnya itu kita hargain 105 juta. Contohnya seperti itu. Kok pernah kita ya kemarin ya? Pernah. Iya benar. Dan itu benar loh. Iya. Dapat 5 juta. Dapat 5 juta. 5 juta itu untuk mobil kaya Xenia, Terios, tapi kalau untuk LCGC dapatnya sekitar 4 juta. Hanya beda 1 juta nggak terlalu ngerasa lah. Siap. Ya masih ragu Put, ada yang disampaikan? Ya kalau misalnya teman-teman tim channel mau beli mobil, bisa beli mobilnya sama Putri, penerimaannya cash, kredit, ataupun trade-in, ya. COP pun kita bisa, okay. Paket balon kita bisa juga, karyawan okay. Astra. Buat yang mau tanya-tanya, bisa kontak Putri nomornya di bawah, di 0857-147-33650, atau langsung datang ke showroom di Astra di Suradio Dalam, Jakarta Selatan. Nah, itu ya. Udah? Udah. Terus ikuti tim channel, ikuti sosial media Putri ada di sosmed, ya IG-nya apa? IG-nya di Putri Astra Daihatsu Radio Dalam. Itu ya, follow, like, share, dan subscribe. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas Imam. Sehat selalu.